Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor hitung tahunnya saya lupa. Saya beli dengan kondisi sangat mengenaskan. Bodinya kropos semua, guys. Ini pas-pasan sudah saya bagusin, tapi dempulnya masih ada pori-pori. Karena itu yang mau kita rapiin lagi, karena namanya pendempulan tidak bisa sekali. Ini sudah saya dasar epoxy dan saya campur sedikit warna biru. Epoxy-nya saya pakai merek Penta ya. Untuk bodi-bodinya yang lain itu di sana sebelah sana. Oke, nanti saya tunjukin. Itu belum saya epoxy. Karena saya nyiapin bodinya dulu baru kembali ke bodi-bodinya. Kalau untuk bodi-bodi sebentar guys, yang lama ngerjain ini hancur parah bos. Ini nanti kita hilangin, kita rapiin lagi semurus mungkin. Walaupun ini bengkel di belakang rumah ya, tapi saya usahakan hasilnya sama seperti bengkel-bengkel yang sudah profesional. Gimana keseruannya? Ikuti saya ya. Oh ya, ini saya kebetulan nggak ada tripod. Nanti saya close dulu. Setelah itu mau saya dempul ini. Setelah saya dempul, ngampas, baru saya rekam lagi ya. Tonton terus lanjutannya. Terima kasih. Nah, ini untuk campuran dempul sama pengerasnya segini. Saya dempulnya pakai Alpha Gloss 1 kilo ya. Itu masih banyak sisa. Gunanya untuk menutupi pori-pori ini, guys. Pokoknya semulus mungkin saya akan membuat motor ini menjadi bagus. Nanti saya liatin juga hasil before dan afternya. Kita pakai sedikit-sedikit dulu ya guys, jangan langsung banyak soalnya membazir nanti, karena sifatnya ini gampang mengeras.
Si kerapnya kurang enak, guys. Cara cepat pakai ujung tangan. Selanjutnya kita akan menggosok boxy ini dengan amplas 800 ya. Ini amplas 800 fungsinya apa? Untuk menghaluskan pori-pori atau bintik-bintik yang terjadi saat penyemprotan boxy. Jadi untuk kalian di rumah sebenarnya bisa bangun motor sendiri ya, tanpa harus dibawa ke tukang cat. Saya sama sekali tidak ada pengalaman atau tidak ada sekolah di bidang penyiasatan, tapi saya berani untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Pengecatan ini sebenarnya bisa bagus itu faktornya banyak. Yang pertama dari bahan. Kalau bahannya bagus, otomatis hasil catnya bagus. Nah, selanjutnya itu proses pengamplasan yang paling penting. Karena apa? Kalau ngamplasnya nggak rapi atau salah-salah, hasil akhirnya itu pasti kelihatan, guys. Nah, kalau seperti ini sudah sangat bagus, hasilnya halus, licin. Kalau untuk pengamplasan 800 sebaiknya tidak usah pakai sabun dulu. Kalau pas yang amplas 1000 atau 1200 itu menggunakan sabun. Tujuannya untuk sekaligus melihat hasil finishing terakhir, sama untuk menyuci bagian-bagian yang kotor dan
ngampresnya nggak usah pakai tenaga ya guys, santai gini, jadi nikmatin proses hingga menjadi bagus. Jadi kalau kalian punya motor-motor atau pengen ganti warna, dicoba dulu, kerjain sendiri, tidak usah takut dengan soal hasil. Sekarang tutorialnya banyak di YouTube, di tempat-tempat apapun itu untuk kita belajar. Nah, ini udah saya jamin halus ya, tinggal tahap terakhir finishing nanti setelah semuanya sudah selesai kita amplas 1000-1500 terus baru naik cat. Bitung yang kita cat kemarin ini sudah selesai, saya epoxy terus saya campur warnanya dengan warna yang nanti mau dicat. Kondisinya seperti ini ya. Ini saya dapat dengan kondisi bosok, sangat bosok sekali. Cuman kita belajar untuk memperbaiki atau membuat kembali sempurna. Karena namanya motor tua, sudah dimakan usia ya, ada proposal sebenarnya. Jadi yang sini full epoxy. Maksudnya full dempul dari atas, mulai dari sini setengah bagian bodi ini full dempul sampai ke belakang sini. Alhamdulillah kondisinya sekarang sudah rapi,
sudah mulus kemarin mas Hasan, tapi sekarang udah nggak nampak sama sekali. Setelah tahapan poksi nanti, ini akan saya amplas 1000 dan 1500, barulah naik cat warna biru, karena saya memilihnya warna biru. Daripada sewa ke tempat cat, lebih baik saya membangunnya sendiri guys. Sebisa mungkin saya membuat ini sangat rapi dan bagus. Untuk bahan-bahannya, epoxy saya pakai Belcoat, thinnernya pakai apa itu ya? Pakai merek, ini jenis NC. Terus catnya saya oplos warna biru model sekarang. Clearnya saya pakai Belcoat View.